Raja Khoiria, Atsna Fajrin, Rizky Ganda Putra Panjaitan, Yosua Rinaldi, Amira Adilana Setian. Arsitek. Jadi guru ngaji. Ganti-ganti. Diplomat. Rumit ya, aku tuh kayak bingung gitu sampai bahkan sampai aku memutuskan mau kuliah di mana, itu belum ketemu apa cita-citanya. Olahraga sama bahasa Inggris. Fisika, soalnya bapak kosku guru fisika. Kimia. Bahasa Indonesia juga suka. Matematika sama kimia kayaknya. Suka ya, bukan nilainya bagus. Enggak. Enggak pernah terpikir sih sebelumnya mau jadi PNS. Kepikiran sih. Awalnya enggak, sampai SMA pas udah kelas 3 dan akhirnya memutuskan untuk STAN, kepikiran akhirnya. Salah satu dari cita-cita juga. Kenapa ya? Kayak lebih stabil aja gitu ininya ya. Iya, secara kehidupan kayak stabil aja gitu. Ternyata ada naik turunnya, guys. Polisi lah sama tentara. Wah, keren pakai seragam ke kantor gitu. Soalnya kan kalau misalnya di pegawai swasta atau apa gitu kan biasanya kan bajunya bebas gitu sih. Jadi kayak lebih berwibawa gitu. Berwibawa ya kelihatannya. Keren, disiplin, terus kekar, nggak tahu kenapa, ceweknya juga kekar kali ya, tapi itu yang terpikir. Apalagi yang pakai tuh badannya masih bagus gitu, masih muda-muda, terus kayak wah keren banget. Yang di bandara? Ada di bandara? Dulu tuh beneran gak punya gambaran apa-apa tentang bea cukai. Karena di daerah saya juga gak ada bea cukai kan. Yang taunya paling kayak mungut bea masuk, bea keluar, ngawasin peredaran barang gitu kan. Misalnya kayak ada HP-HP BM tuh yang tenar di anak-anak pada masanya. Meriksa-meriksa barang, terus ada yang bawa anjing. Bea cukai. Banyak duitnya. Bajunya keren. Aku nggak tahu mau jawab apa. Pegawainya itu milenial semua rata-rata. Itu banyak yang kreatif. Kekeluargaannya sama kompak sih kayak, terutama BC ya. Aku rasanya tuh beneran aku sangat bersyukur bisa ada di sini sih. Rutinitas tuh kayak tertata gitu, bangun pagi. Teman-temannya sih. Kalau jam kosong, apalagi di sekolahan, suka keliling, nongkrong di emperan kelas. Bolos juga kadang-kadang ke kantin pas jam pelajaran, itu enak banget. Kaburnya itu lewat gunung kalau pas SMA. Tetap semangat, selalu lakukan yang terbaik dalam segala hal. Boleh main, tapi jangan kebanyakan. Restu orang tua sih. Kalau misal orang tuanya udah ridho, udah restu, ya insya Allah gampang gitu. Mau kamu kemanapun tuh bisa. Jangan terpaku sama pekerjaan-pekerjaan yang selama ini ada di depan mata kita. Ketahuilah apa yang sebenarnya kamu inginkan. Kerjaan tuh bukan cuma jadi guru, jadi tentara, jadi dokter. Masih banyak kerjaan-kerjaan lainnya yang bisa kalian dapatkan, yang juga punya keuntungan untuk masa depan kalian. Karena di SMA itu menurut aku tempat dimana kita awal mau jadi apa gitu. Kalau kamu gagal, jangan nyerah, tapi tetap terus berusaha, yakin. Banyak orang besar karena kegagalan.